Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita tentu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga sebentar kita menyempatkan waktu kita untuk kita boleh merenungkan firman-Nya. Maka sebelum kita menerima kebenaran firman-Nya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan sepanjang malam yang telah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami yakin penyertaan Tuhanlah yang mengantarkan kami sampai kami ada seperti saat ini. Bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman, biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kitab kita sebagai bahan perenungan kita pada pagi hari ini, diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian kebenaran firman Tuhan. Demikian pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi titik poin kita, perenungan kita pada pagi hari ini, saya ambil langsung kutip dari ayat yang kelima, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nats ini tentu punya kaitan dengan nats sebelumnya yang membahas seputar hikmat manusia. Bahwa Paulus dalam pemberitaan Injilnya, dia tidak mau mengikuti dengan cara-cara hikmat dunia. Dia ingin mengingatkan jemaat Korintus bahwa sekalipun dia dulu pada waktu kedatangannya di Korintus termasuk kategori bukan pengkhotbah yang populer menurut apa yang berkembang pada waktu itu. Karena seorang orator ataupun pengkhotbah pada waktu itu harus mampu memberikan materi yang menunjukkan ketajaman berpikirnya, wawasannya yang luas, bahkan dia harus mampu menyampaikan materi sebaik mungkin, memukau para pendengar dengan hikmat-hikmat duniawi yang dia miliki. Tetapi Paulus memilih cara lain. Dia tidak memilih mengikuti apa yang tradisi berkembang pada waktu itu terjadi. Ketika pertama kali Paulus datang ke Korintus, sekali lagi dia datang bukan sebagai pengkhotbah dengan kata-kata yang indah dan penuh dengan hikmat dunia, tetapi ia datang menyampaikan kesaksian Allah itu sendiri. Rasul Paulus tidak memiliki motivasi bagaimana supaya dirinya populer, bagaimana supaya dirinya dipandang hebat untuk dalam kaitan memberitakan Injil. Semangat ini adalah salah satu semangat yang mendasari Calvin dalam mengutarakan semboyan Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya milik Tuhan. Mungkinkah kita mencuri kemuliaan Tuhan di saat kita melakukan pemberitaan Injil, dalam kita melakukan kebaikan? Mungkin sekali. Adakala kita mau supaya nama kita terpuji, tetapi dibungkus dengan hal-hal yang seolah-olah tampaknya rohani, di sana kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ada motivasi dalam diri kita bagaimana supaya kita lebih populer dibandingkan dengan Tuhan. Yang kita beritakan bukan Tuhan, tetapi diri kita yang kita beritakan. Dalam kaitan itu juga, kita juga bisa saja mencuri kemuliaan Tuhan, meskipun bungkusannya adalah bungkusan-bungkusan rohani. Itu hati-hati dalam kaitan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus tidak menggunakan kata-kata yang indah atau hikmat untuk menarik pendengarnya. Dulu,
juga saat ini cenderung kita hanya mau menerima, kebanyakan kita hanya mau menerima pengkhotbah-pengkhotbah yang dapat menghibur. Tetapi Paulus sekali lagi, dia tidak bersedia mengikuti jalur itu. Jelas kalimat ini tidak mau mengatakan bahwa Paulus tidak berpengetahuan. Paulus itu orang hebat. Dia bukan orang yang sembarangan. Pendidikannya luar biasa. Dididik dalam golongan Gamaliel. Bahkan ketika berhadapan dengan para filsuf di Athena dalam Kisah Para Rasul 17, dia hebat luar biasa. Bahkan Festus sendiri mengakui bahwa Paulus itu gila dalam hal pengetahuannya. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 24, Festus mengakui, engkau gila Paulus, itu karena kehebatan wawasan Paulus. Kenapa Paulus luar biasa? Dan dalam kaitan ini, Paulus bermaksud mengingatkan jemaat Korintus bahwa yang paling penting dalam pemberitaan Injil itu adalah karya Allah. Kefasihan berbicara, pengetahuan pengkhotbah bukanlah yang utama dalam kaitan pemberitaan Injil. Dalam kaitan ini sudah dibuatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga bahwa di zaman akhir nanti orang banyak akan mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan telinga mereka. Saat ini juga seperti itu. Kebanyakan kita memang tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengoreksi kita. Kita hanya mau menerima kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan telinga kita. Itu sudah dinubuatkan oleh Paulus dalam 2 Timotius tadi. Paulus sekali lagi tidak mengikuti cara pidato atau hikmat manusia pada waktu itu. Pusat pemberitanya adalah karya Kristus, khususnya tentang kebangkitannya. Meskipun apa yang diberitakan oleh Paulus ini menjadi batu sandungan, menjadi bahan tertawaan pada orang-orang yang mendengarkan khotbahnya pada waktu itu. Tetapi bagi dia yang paling penting bukan apa yang pendengar ingin ketahui, tetapi apa yang pendengar harus ketahui tentang Kristus. Itu berbeda. Bagi Paulus yang paling penting adalah Kristus yang tersalib. Sekali lagi, bahwa meskipun itu menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengarkan, menjadi bahan tertawaan bagi orang yang mendengarkan, tetapi Paulus tidak malu memberitakan itu. Maka boleh juga kita merenung bahwa jangan malu dengan diri kita sebagai orang yang percaya. Jangan malu dengan identitas kita sebagai orang yang percaya. Sebagaimana Paulus telah lakukan, meskipun orang tidak bisa menerima kebenaran itu pada waktu itu, tetapi dia tetap memberitakannya. Karena itu merupakan inti, karena itu merupakan pusat pemberitaan Paulus. Maka kita juga demikian hari ini. Jangan malu mengakui diri kita orang yang percaya. Dimanapun kita berada, meskipun kadang-kala itu menjadi penghambat bagi kita dalam dunia kerja, dalam dunia sehari-hari kita. Jangan lupakan identitas kita. Apalagi jangan jual identitas kita sebagai orang yang percaya oleh karena dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kadang memang mendengarkan firman Tuhan itu ada yang enak didengar telinga, ada yang menyakitkan bagi kita. Tetapi untuk sebuah pertumbuhan rohani kita, terimalah meskipun ada kala firman itu menyentak kita, ada kala firman itu mengevaluasi diri kita, tetapi terimalah itu dalam kaitan pertumbuhan rohani kita. Bahwa tidak selamanya yang pahit itu merupakan racun. Ada kala obat itu pahit tetapi untuk menyembuhkan kita. Demikian juga firman Tuhan. Ada kala menyakitkan, tetapi terimalah firman Tuhan itu meskipun tidak menyenangkan telinga kita. Kehadiran Paulus di Korintus ditandai dengan banyak kelemahan. Ada yang mencatat bahwa secara fisik Paulus juga tidak menarik, tetapi itu tidak menjadi batasan bagi Paulus memberitakan Injil. Meskipun secara pandangan dunia pada waktu itu Paulus bukan public figure yang luar biasa, tetapi dengan kelemahannya dia memberitakan Injil. Banyak orang menjadi teladan kita di hari-hari ini, menjadi inspirasi bagi kita. Orang-orang yang tidak punya kondisi fisik yang lengkap, justru mereka menginspirasi kita. Seperti Nick Vujicic itu, tidak punya lengan dan tidak punya kaki, tapi justru dengan kelemahannya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Maka saat ini siapapun di antara kita yang punya kelemahan, entah apapun kelemahan itu, Tuhan mau memakai kita asal kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan maksud Paulus yang utama dalam kaitan ini adalah Paulus tidak memilih cara dengan hikmat manusia.
supaya pemberitaan Injil itu bukan karena hikmat, tetapi karena Roh Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dengan demikian, Paulus tidak mau supaya orang Korintus memegahkan diri atau memegahkan pimpinan-pimpinan rohani, tetapi memegahkan Tuhan kiranya. Demikian juga kita hari ini. Jangan pilih-pilih, ini pemimpin rohani ini pendeta ini penatua ini diaken ini. Tetapi biarlah Roh yang memberi pertumbuhan. Semua hamba Tuhan adalah saluran rohani bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini marilah kita terima, sehingga pertumbuhan rohani kita bukan oleh karena hikmat manusia, tetapi Roh yang memberi pertumbuhan dalam diri kita. Terimalah firman Tuhan meskipun kadang tidak enak didengar, sebagai bagian pertumbuhan rohani kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Untuk memulai seluruh aktivitas kami, biarlah kami menaikkan permohonan syafaat kami secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan yang dengan penuh kerinduan bisa bersekutu kembali seperti biasanya. Kami menyerahkan kondisi ini kepada Tuhan, supaya kondisi ini Tuhan pulihkan, dan kami percaya Engkau Allah kami yang berkuasa atas seluruh kejadian-kejadian di tengah-tengah dunia ini. Kami memohon kepada Tuhan. Juga kami memohon kepada Tuhan terkait dengan jemaat Tuhan yang ada di Sukabumi. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka dengan segala tantangan pergumulan yang ada. Tuhan memberkati seluruh perekonomian mereka yang ada di Sukabumi. Tuhan memberkati rencana-rencana pelayanan gereja, perkembangan Injil di Sukabumi. Tuhan memberkati. Ini doa kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.